komitmen kesepakatan bersama Gubernur Aceh bersama koalisi masyarakat peduli tambang untuk melanjutkan moratorium izin usaha pertambangan dan batubara di Provinsi Aceh, menindaklanjuti pentingnya tata kelola sumber daya alam sektor pertambangan yang baik di Provinsi Aceh guna mengurangi deforestasi dan degradasi lahan. Maka koalisi masyarakat peduli tambang Aceh bersama pemerintah Aceh melakukan upaya-upaya sebagai berikut. 1. Pemerintah Aceh tetap berkomitmen untuk melanjutkan dan memperpanjang instruksi Gubernur Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang moratorium izin pertambangan mineral dan batubara di Aceh yang akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2016. 2. Pemerintah Aceh berkomitmen melakukan evaluasi dan mereview seluruh izin usaha pertambangan yang diduga masuk dalam kawasan hutan, baik hutan konservasi maupun hutan lindung yang berpotensi melanggar hukum. 3. Pemerintah Aceh berkomitmen melakukan upaya komprehensif dengan melibatkan aparat hukum dan SKPA terkait untuk mempercepat upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap potensi kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal di seluruh wilayah Provinsi Aceh. 4. Pemerintah Aceh berkomitmen mengambil langkah tegas menagih piutang negara berupa pendapatan negara bukan pajak atau PNBP sektor pertambangan mineral dan batu bara kepada perusahaan tambang yang memiliki IUP di wilayah Provinsi Aceh, baik yang masih aktif maupun IUP yang telah berakhir, serta melakukan upaya kerjasama dengan instansi yang berwenang sebagaimana diatur undang-undang. 5. Pemerintah Aceh berkomitmen melakukan upaya penindakan terhadap perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan dan tercatat masih aktif yang belum menyetor dana jaminan reklamasi atau JAMREK dan jaminan pasca tambang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. 6. Pemerintah Aceh berkomitmen melakukan upaya perbaikan terhadap proses perizinan sektor tambang untuk meningkatkan iklim investasi yang sehat dan terbebas dari praktik korupsi. 7. Pemerintah Aceh berkomitmen membuka akses serta partisipasi publik dalam mengawal keberlangsungan pelaksanaan instruksi moratorium izin tambang di Provinsi Aceh. Demikian, kesepakatan bersama ini dilakukan agar menjadi pertimbangan dalam mempercepat lahirnya kebijakan lanjutan instruksi Gubernur Aceh nomor 11 tahun 2014 tentang moratorium izin pertambangan mineral dan batu bara di Aceh. Lanjut.